Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi nih ke kalian semua, yaitu film-film perang tapi yang berhubungan dengan udara, alias banyak adegan perang pesawatnya ya. Tapi ini saya ambil yang kondisi perang dunia, jadi bukan yang jet-jet tempur mewah gitu ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada Dunkirk tahun 2017. Meskipun ini tidak seluruhnya mengenai perang udara, tapi bisa saya masukkan ke dalamnya karena ada perang-perang udaranya yang keren juga dari pesawat-pesawat tempurnya. Dan ini film tidak terlalu banyak dialognya, tapi benar-benar langsung to the point. Nah, kalau kalian cari film perang yang dari awal sampai akhir benar-benar membuat kalian tegang, maka film ini salah satunya. Berikutnya ada Red Tails tahun 2012. Film yang dibintangi oleh Cuba Gooding Jr. ini menceritakan mengenai orang Amerika Afrika yang tergabung dalam sebuah skuad untuk berperang melawan tentara Jerman. Nah, pada waktu itu kan benar-benar rasisme itu sungguh tinggi ya. Nah, film ini membuktikan bahwa rasisme itu tidak terjadi pada masa perang, dan dibuktikan oleh film ini di Red Tails tahun 2012. Berikutnya ada Hurricane tahun 2018 atau nama lainnya Mission of Honor. Nah, ini menceritakan mengenai pasukan Polandia, di mana satu grup itu berisikan para pilot dan pasukan Polandia. Mereka berjuang dalam pasukan Inggris ketika bertempur melawan Jerman. Para pasukan ini membela Inggris karena negaranya telah diduduki oleh Jerman, sehingga mereka berjuang bersama untuk menyelamatkan Polandia. Berikutnya ada Dark Blue World tahun 2001. Film ini menceritakan mengenai dua pilot Republik Ceko yang mana mereka dipaksa untuk membela Jerman setelah negara Jerman tersebut menjadi dikuasai oleh Nazi. Nah, kemudian mereka memilih untuk membela Inggris malah memerangi Jerman. Nah, ini film dibintangi oleh artis Ceko juga. Jadi unik ya, kalian harus nonton film ini, Dark Blue World tahun 2001. Berikutnya, kalau kalian mencari film gabungan film Asia dan US, maka ini film salah satunya, dibintangi oleh aktor papan atas Bruce Willis beserta artis Korea Song Seung-hoon. Film ini menceritakan seorang panglima Amerika Serikat yang ditugaskan untuk membantu Cina dalam memerangi Jepang semasa bom Chongqing. Nah, ini film benar-benar menyajikan perang udara yang benar-benar dahsyat ya guys, kalian harus nonton. Berikutnya, apalagi kalau bukan Pearl Harbor tahun 2001. Mungkin bisa dikatakan ini adalah salah satu film perang udara terbaik saat ini. Film yang juga dibintangi oleh Kate Beckinsale ini menceritakan mengenai serangan kejutan Jepang ke pangkalan militer US, yaitu Pearl Harbor. Kemudian dilanjutkan dengan pembalasan serangan US ke Tokyo. Nah, film ini juga menggambarkan percintaan, persahabatan, dan perang yang luar biasa. Berikutnya adalah film terbaru yang benar-benar keren banget menurut saya, yaitu Midway tahun 2019. Salah satu film tersukses yang mengangkat film perang udara, di mana menceritakan semasa perang dunia, yaitu Amerika Serikat melawan Jepang. Nah, film ini benar-benar akan membuat kalian tegang dari awal sampai akhir karena perangnya nggak habis-habis ya guys, tapi juga nggak bosenin. Animasinya juga benar-benar keren. Berikutnya ada The Chinese Widow atau yang dikenal juga dengan In Harm's Way. Nah, ini menceritakan mengenai seorang pilot Amerika Serikat di mana pesawatnya jatuh sehingga dia harus menyelamatkan diri. Ketika dia jatuh di sebuah desa, dia ditemukan oleh seorang ibu tunggal yang diperanin oleh Liu Yifei ini. Dan kemudian dia berusaha menyelamatkan dan menyembunyikan si pilot itu dari pasukan tentara Jepang yang mencarinya. Itu dia guys, film-film yang berhubungan dengan perang pesawat selama perang dunia. Jadi kalau ada yang mungkin ketinggalan bisa kalian tulis di komen ya. Atau juga yang mau saya rekomendasiin bisa juga tulis di komen. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, harap dimaklumin ya. Dan sekian dari saya, sampai jumpa di video saya yang lain. Bye-bye, sehat selalu, bahagia selalu, terima kasih sudah nonton. Thank you.